Anggota DPR RI Komisi 4 Partai Golkar Hanan Rozak melaksanakan panen raya jagung bersama para petani masyarakat Kampung Bali Sadar Utara, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan, Senin 19 Desember 2022. Kehadiran anggota DPR RI Komisi 4 ini disambut hangat oleh para petani jagung yang ada di Kampung Bali Sadar Utara, khususnya Gapoktan Chandra Agung. Sebelumnya anggota DPR RI Hanan Rozak telah menyalurkan bibit jagung MK21 kepada petani yang ada di tiga desa, yakni Desa Bali Sadar Utara, Bali Sadar Tengah, dan Bali Sadar Selatan, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan. Dan hari ini kita menyaksikan sekaligus bersama petani di Kampung Bali Sadar Utara, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan, panen jagung, di mana benih jagung ini kemarin ya, pada dibantu dari aspirasi DPR RI melalui saya. Alhamdulillah kita bersyukur, ini di mana-mana saya lihat pertumbuhannya cukup baik, kemudian bisa panen dengan hasil yang mudah-mudahan sesuai yang diharapkan. Harapannya ya terus semangat ya, untuk kalau di sini sentra jagung ya tanam jagung sebaik-baiknya. Hanya masalahnya adalah bagaimana kita menekan biaya produksi, kemudian kita harapkan pada saat kita jual harganya ya sesuai dengan yang diharapkan. Ini masalahnya. Saat ini saya dapat laporan tadi sudah di angka 2.600 ya. Cukup jatuh harga jagung ini. Pada saat 5.500 kemarin kita sangat bersyukur ini jatuh. Nah, tentunya kalau harga jatuh, pendapatan dari hasil jualnya rendah, sementara biaya produksi cukup tinggi karena pupuk sekarang ini yang non subsidi sudah sangat mahal ya. Tapi kita bersyukur kemarin pemerintah melalui aspirasi DPR RI membantu benih. Harapan kita ya kalau masih bisa dibantu kita bantu ya petani di sini. Terima kasih. Dibantu dari pemerintah melalui aspirasi DPR RI. Apa jenisnya NK ya? NK 12. Katanya satu ekor bisa melahirkan berapa? 12 berapa? Selain melaksanakan kegiatan panen raya jagung, anggota DPR RI Komisi 4 Hanan Rozak melaksanakan kunjungan ke kandang ternak babi yang merupakan bantuan dari pemerintah melalui aspirasi anggota DPR RI Komisi 4. Kegiatan dilanjutkan dengan dialog tanya jawab pada para petani dan peternak yang ada di Kampung Bali Sadar Utara. Kampung percaya, petani percaya, Kampung percaya, petani percaya. Kami dari Umbar Jaya. Dari Kabupaten Waikanan, Firmansa AWNTV melaporkan.